Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, jadi pagi ini kita akan apa? Masak-masak untuk akikahnya Lama, teman. Dan kita akan yasinan juga. Nah, ini kambingnya sudah kita kasih makan semua. Ini sudah habis. Jadi saya itu ibunya Penan lagi masak-masak di dapur untuk persiapan ada kalau ada orang yang membantu di rumah. Jadi langsung aja saya pertama ini saya akan ngasah palang dulu. Nah, jadi palangnya sudah kita asah, teman. Jadi sekarang kita lihat ayam yang kita beli tadi malam. Alhamdulillah ada, teman. Sini dalam ini. Kita intip-intip sama kamera aja. Nah, dalam ini. Tuh suaranya. Dapat 5 biji. Tidak jelas. Nah, saya sambung nanti ya videonya. Nah, jadi alhamdulillah kambingnya sudah apa kita potong tadi dan juga kita bersihkan, sekarang sudah menjadi lauk. Makan, kita akan makan dulu. Ini ada paket. Aku gak di rumah Mang Babang. Nih, Mang Babang. Mantap, bro. Mantap. Mau nah, Kak cucung kita. Nah, ya ngasuh dia ini. Ngasuh. Momong. Makan, Kak. Kak. Nah, nah, ini uang legal. Tuh ibu-ibu lagi masak, tetangga-tetangga. Makan. Ini Bang Ikal. Nah. Yang dulu bikin jalan terus dijual. Nah. Pak Kadus, ini Mas Syukur. Ini Pak Kadus kita. Tuh, yang bukan potong tadi Mas Syukur. Ini Pak RT. Pak RT ini. Pak RT ini. Artinya ki. PLT. PLT langsung ustad pemimpin itu kita apa? Yasinan giliran malam Jumat. Eka kepala suku. Ayanto. Ladem di kado. Ladem tadi. Ladem tadi di kado. Dewa nak dem. Yang beli. Oh, makan dulu. Ayo. Bawa lo mana bawa lo? Lah dem dia omongnya dia makan jenya tadi. Lah dem. Makan. Oh, Bang Ikal langsung makan. Yang mana nak ibu? Tak. Oh. Apa? Tuh Bang Ikal ni steady. Apa kau yang mendalai? Jadi sopir. Nadan. Mau kau ikut si kakal? Tersayam. Kamu siapa? Aku tersayam. Tersayam. Oh, teh sih. Tersayam. Usahanya lu berarti. Lagi. Tuh lagi makan teman. Jadi kita lanjut makan lagi. Dulu kita di dalam ya. Apa? Ayo. Tuh ibu lagi masak. Tangga-tangga membantu. Nah, jadi alhamdulillah hari sudah malam, ini sudah selesai maghriban, teman-teman. Ini kita menggunakan ini makan Prancis. Ini ada Bang Deka. Sini ada Bang Selega Lingsang. Tamu pertamanya datang. Ini Bang Iwan. Sudah pulang Bang Iwannya. Alhamdulillah. Banyak yang ngata Bang Iwan yang sakit. Saya ngomongkan apa? Ipalnya, kakak Ipal. Kakak Ipal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pulang ke rumah ya Bang Iwan. Alhamdulillah. Sudah sehat. Ini tamu keduanya itu. Bang Sarip Hidayat. Bang Sarip. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ayo ya Bang Sarip. Tuh, di dalam rumah kita lihat.
Si ada semangka cemilannya. Nah, sini ada apenan lagi main hapinan kamu nan. Tuh ada ibu mertua, ada ibu, ada istrinya Bang Fil. Hari tuh lagi cerita. Jadi ini banyak kita. Ini bacaan albah dan juga apa acara tulisan acaranya teman. Tuh tamu ketiganya Yuda. Udah. Ya udah Adi. Udah. Nah jadi kita ini nggak mantau lagi dikarenakan saya itu tiap malam hari Jumat yaitu yasinan giliran ya. Ada grup saya ini. Bagus legal, bukan bagus legal aja ada grup. Saya ada juga. Saya tidak mau bagi grup. Tidak aman ya? Grup robana. Nih bagus legal ini yang apa? Yang muncak-muncaknya. Tapi sayang dia tidak upload tiap hari bagus legal. Yang muncak-muncak. Muncak apa lagi? Dah, sambung nanti aja. Waalaikumsalam. Oh, enak muda berkebun semua ini. Masa depannya cerah teman-teman. Mudah-mudahan. Asal rajin. Sujud dulu. Sama tuan rumah sujud dulu. Tuh, anak muda berkebun ini. Eh? Wah, Mas Eli, tetangga. Selamat datang anggota kita teman. Kita nanti aja nyambung videonya. Emang apa saja nih kamu itu kamu terakhir itulah salah terakhir. Ini saja nih agak perlu boneka. Diwoga le. Bebo cuma ya cabe ho. Ho.
Kalau lipat jadi dua, lipat jadi dua. Enggak, sikalah Mang, begitu lah, sudah nah, begitu lah. Lipat jadi dua. Padek lalibo, oi, padek lalibo. Mengusi itu tuh, ah, mengusi. Jawa ya kak? Bukan. Ah, mudi. Mengusi. Kayaknya. Tali. Kalau yang enggak sun, lempuk kemang deh kau. Dot. Alhamdulillah yang datang lumayan banyak teman. Jadi utang kita itu harus tayang yasinan kita datang juga. Dan kelar apa? Topal aja. Oh, baik. Kenapa bu? Di dalam lah ada. Dem. Di dalam nian situ no. Lade. Lade. Saya menanti aja videonya. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah kumpul semua teman. Masih ada tempat juga. Tuh, di rumah pool. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada sahabat berukut atau tuan rumah, Bapak Ceki, si keluarga besar yang saya hormati, kepada Bapak Sesepuh, Bini Sepuh, yang sempat hadir. Terutama nikmat Islam dan iman. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti hanya yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin para undangan yang saya hormati, di sini saya atas nama Bapak Ceki, keluarga besar yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga, yang mana atas kehadiran dari Bapak seluruh undangan maupun jamaah kegiatan kami ini. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apabila ya dalam segi penyediaan tempat ya, ada yang di halaman ya. Maaf yang sebesar-besarnya
inilah kemampuan kami, inilah keadaan kami. Dan yang selanjutnya di sini Mas Pak JP ya, keluarga dan ibu ya, akan mengakekoi anak beliau. Ponakan ya, cucu. Ponakan, cucu. Ponakan. Yang bernama Mohin Arlan ya, dan kirim arwah untuk para arwah para leluhurnya. Yang pertama yaitu arwah kepada Muhammad Tan bin Ramadan dan Benera Radaman, dan yang kedua Sabakun bin Agam, yang ketiga Siti Amah binti Jeruti, yang keempat Ramadhan bin Nanti Ahmad, yang kelima Haliyah binti Kahola, dan yang keenam Kicipah binti Adam, dan yang ketujuh Rasid binti Kahola, dan yang kedelapan Raduha bin Radaman, yang kesembilan Maria binti Sabeken, yang kesepuluh Sa'imuna binti Sabeken, yang ke-11 Rodiah binti Sabeken, yang ke-12 CUT binti Agam, yang ke-13 Nanti Ahmad bin Agam, yang ke-14 Jasina binti Agam, dan yang ke-15 Ripah Hadijah binti Muhammad Tan, yang ke-16 Ida Rohyani binti Muhammad Tan, yang ke-17 Mi'ana binti Muhammad Tan, yang ke-18 Rojis bin Muhammadan, yang ke-19 Muhammad bin Muhammadan, yang ke-20 Fajri bin Muhammadan, yang ke-21 Rila Uwati binti Muhammadan, dan yang ke-22 Pak Suwali bin Suratman. Itulah ya, yang pertama tadi yaitu mengkagoi, yaitu munaan ya. Beliau mudah-mudahan ya dalam akekohnya ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ananda Muhammad Ramadhani bin Arlan ini benar-benar menjadi anak yang soleh ya, berguna bagi bangsa dan negara ya, mengabdi kepada kedua orang tua serta banyak lainnya. Dan mudah-mudahan juga ya seluruh arwah ya dari nomor 1 sampai yang ke-22 ini, mudah-mudahan ya beliau-beliau ini adalah manusia biasa. Tentunya dalam hidupnya beliau yaitu punya kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan doa pada jamaah Yasin ya, para undangan semuanya, dosa-dosa dari para ya arwah yang telah saya sebutkan tadi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikannya diterima, dan mudah-mudahannya nanti ya ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati ya, demikianlah ya. Di sini seperti biasanya ya, yaitu yang pertama yaitu pembacaan surah Yasin, tahlil, dan nanti ditutup dengan doa. Dan di sini ya, marilah kita sama-sama ya berniat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini juga kita sama berdoa untuk diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan dalam hidup ini tentunya kita di dunia ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki ya, halalan ya, rezeki yang banyak dan berkah. Dan apabila kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, itu sudah pasti segala makhluk yang mempunyai nyawa pasti mengalami mati. Maka dari itu mudah-mudahan kita berdoa bila kita dipanggil oleh Allah kita mati yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikianlah untuk
imam dari pembacaan surah Yasin, yaitu Bapak Al-Firman, dan tahlilnya nanti Bapak Syukur, dan doanya mohon Bapak Mudori ya, pada beliau bertiga ya. Kami, waktu kami persilahkan ya, secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembacaan prakasi yang kita mulai dan sebelum kita mulai kita bersama-sama membaca syahadat tiga kali dan istighfar tiga kali. Mari bersama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallahaghafurrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi anfirli wali wali raya wali mu'minin amin. Rumahillah hadrati ikhwani minal anjay wal mursalin wal awliyai wa sahatai wa salihin wa sahabati wa tabin wal ulamai wa ngamidin wa musalifin amufisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu syai'ul lahumul al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bila ruhi Muhammad Ramadan. Monggo, monggo. Nah, jadi alhamdulillah ini kita acara kekahannya lama dan kirim alwah ke leluhur yang dulu kita sudah selesai. Dan di sini alhamdulillah pas selesai baca yasinnya acaranya hujannya baji ya gerimis, tapi alhamdulillah ternyata sudah selesai acara, tinggal makan lagi santap malam ya, makan bersama santap malam. Sudah kenyang, bisa darah daging. Nah, selamat siang teman-teman. Jadi tadi malam kita nggak sempat untuk video, dikarenakan kita selesai itu kita ngobrol-ngobrol sama sama apa kakak-kakak dan teman-teman yang main ke rumah ini. Jadi sampai malam kita bergadang
dan juga tadi pagi saya ikut kerja panen ibu mertua panen sawit teman. Nah jadi alhamdulillah acara akikahnya lama berjalan dengan lancar teman. Nah jadi itu juga berjalan dengan lancar itu berkat apa saudara dan tetangga-tangga dan juga apa orang kampung ini teman. Jadi kalau nggak ada tetangga ataupun saudara dan juga nggak ada orang kampung ini, kita mengikat itu mungkin nggak bisa teman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai semua acaranya. Jadi wah, kita itu senang teman kalau sudah apa, kalau hajatnya sudah dikabulkan, yaitu apa, kita nggak ada pikiran lagi. Nah jadi ini udah siang, tadi pagi itu apa ada gotong royong di rumah saudara. Jadi tadi pagi kita belum sempat untuk apa kesana, dikenakan apa kita kerja panen sawit teman. Nah jadi Bang In sama Bang Kir lagi di sana. Tapi kalau Bang Iwannya nggak kesana karena mau ke tempat kakak iparnya, ke rumah kakak iparnya yang sakit itu. Jadi alhamdulillah rumah kakak ipar yang sakit itu sudah selesai. Nah jadi untuk mengucap itu terima kasih banyak yang telah apa membantu dari awal sampai akhir acaranya, akikahnya lama, tidak terkecuali apa saudara atau tetangga yang membantu-bantu di rumah ini dan juga yang apa yang datang untuk apa baca yasin untuk kirim arwah ke yang telah menduluhi kami teman. Nah jadi video ini sampai di sini dulu. Jika ada sikap perilaku yang kurang sopan dikenakan di video ini, saya melibatkan banyak orang. Jika ada salah ataupun tingkah laku yang kurang sopan, saya di sini mewakili semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.